Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mega Hobi. Apa kabar para pencinta RC, para penghobi RC? Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara waterproofing RC Orion MN-D99S ya. Saya akan coba dengan lem ini. Ini lem LCD. Oke, nanti kita akan aplikasikan ini ke elektronik bawaan RCMN RTR. Oke, ikutin terus videonya sampai akhir. Check it out. PCB-nya kita tutup yang seperti IC-IC itu ya, sehingga rata. Sebelum kita tes dan kita pasang kembali ke RC kita. Dan saatnya kita tes ya, hasil waterproof ini berhasil atau tidak, kita buktikan sama-sama. Dan inilah hasilnya, berhasil. Oke, kita langsung pasang aja dikit dan kita coba, dan alhamdulillah lancar jaya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.